Sejak sepekan terakhir, harga cabai terus naik hingga kini mencapai Rp70.000 per kilogram pada Selasa 21 Februari 2023. Hal itu juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang, salah satunya Pasar Peterongan. Imbas dari kenaikan harga tersebut, para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli. Harga cabai terus merangkak naik sejak seminggu terakhir. Selain cabai, harga bumbu dapur seperti bawang merah dan bawang putih juga ikut naik. Naiknya harga bumbu dapur tersebut diduga karena curah hujan yang tinggi. Imbas dari naiknya harga bumbu dapur membuat para pedagang mengeluh karena sepinya pembeli. Bu, niki harga cabai stabil apa naik? Naik. Jadi berapa bu sekarang? Ya 70. 70. Yang kantar. Yang cabai merah apa cabai setan? Setan 70. Terus yang cabai merah kecil-kecil 50. Itu 50. Terus yang merah gede 45. Nah, ini sejak kapan, Bu? Sejak pagi. Ya, Bu, penjualan di mana, Bu? Naiknya hari ini harganya. Nah, naik itu ya kesel. Kesel itu apa? Nah, turun ya seneng. Tapi banyak yang beli enggak, Bu? Banyak. 5.000. Oh, jadi pengurangan belinya dikurangi gitu ya, Bu. 02. Berarti belinya dikurangi. Tadinya sekilo jadi setengah gitu, Bu. Jadi setengah, jadi seperempat, jadi 5.000 enggak punya uang. Habifah Nurhasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.